Deretan pemain muda termahal Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 dalam waktu dekat akan kembali beraksi untuk mengikuti ajang Piala AFF U23 pada 14 hingga 26 Februari 2022 di Kamboja. Jelang bergulirnya ajang ini dan berbicara soal komposisi pemain di skuad asuhan Shin Tae-yong untuk Piala AFF U23 yang akan berlangsung di Kamboja, terdapat pemain muda yang ternyata memiliki nilai pasar yang terbilang mahal. Terpantau dari situs Transfer Market, inilah pemain muda yang memiliki pasar cukup mahal di Indonesia. Siapa sajakah punggawa Timnas Indonesia U23 saat ini yang punya nilai pasar termahal? Berikut daftarnya. 5. Aviandra Dewangga. Bek PSIS Semarang yang berusia 20 tahun ini memiliki nilai pasar cukup mahal untuk kategori pemain muda di Liga Indonesia. Terpantau Aviandra Dewangga memiliki nilai pasar sebesar 250.000 euro atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Melonjaknya nilai pasar Aviandra Dewangga tak lepas dari performa impresifnya bersama Timnas Indonesia maupun bersama PSIS tahun ini, di mana Aviandra Dewangga selalu menjadi pilihan utama di lini belakang Timnas dan Mahesa Jenar. 4. Muhammad Riyandi. Satu-satunya pemain yang berposisi kiper di daftar ini. Muhammad Riyandi diketahui nilai pasarnya di situs Transfer Market hampir sama dengan Aviandra Dewangga yakni 4,1 miliar rupiah. Kiper berusia 22 tahun ini juga selalu konsisten tampil sebagai starter saat membela Barito Putra. Selain itu, pamornya kian menanjak setelah menjadi bagian skuad Garuda tahun lalu. 3. Rizky Ridho. Nama Rizky Ridho terpantau mempunyai nilai pasar sedikit lebih mahal di atas Aviandra Dewangga dan Muhammad Riyandi, yakni di angka 275.000 euro atau sekitar 4,5 miliar rupiah. Nilai pasar yang cukup tinggi ini juga tak lepas dari performa memukaunya di Persebaya, maupun saat berseragam Timnas Indonesia. 2. Rahmat Irianto. Berposisi-posisi gelandang, ada nama Rahmat Irianto yang memiliki nilai pasar tertinggi kedua di Timnas Indonesia U23. Saat ini diketahui, nilai pasar putra legenda Persebaya Bejo Sugiantoro ini berada di angka 4,9 miliar rupiah. Tingginya nilai pasar bek Persebaya ini, tak lepas dari potensi yang dimilikinya. Di usia yang baru menginjak 20 tahun, ia mampu menjelma sebagai bek tangguh di level Timnas dan klubnya saat ini, yakni Persebaya Surabaya. Dan yang lebih mengagumkan prestasi Rahmat Irianto saat membela Timnas AFF U23 kemarin, menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan di bawah asuhan coach Shin Tae-yong. 1. Pratama Arhan. Pemain muda Timnas Indonesia U23 AFF U23 dengan nilai pasar termahal tertinggi dipegang oleh Pratama Arhan, dengan nilai 325.000 euro atau sekitar 5,3 miliar rupiah. Nilai pasar ini sepertinya agak murah untuk pemain dengan kualitas sepertinya. Usianya saat ini menginjak 20 tahun, Pratama Arhan mampu mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya di Piala AFF 2021 kemarin. Pratama Arhan juga sempat menjadi salah satu pemain muda terbaik di ajang tersebut. Dari kelima pemain muda tersebut sebetulnya ada satu nama pemain Timnas yang harganya lebih mahal dan masih berusia 22 tahun, seperti Muhammad Riyandi dan Rahmat Irianto. Yakni, Asnawi Mangkualam Bahar. Namun seperti yang disampaikan coach Shin Tae-yong, Asnawi di ajang AFF Suzuki Cup yang akan dihelat di Kamboja ini tidak akan diikutsertakan. Sekedar informasi, pemain Ansan Greeners ini menurut situs Transfer Market harga nilai pasarnya saat ini adalah 375.000 euro atau sekitar 6 miliar rupiah.